Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Baru nikah, Putri DA diminta hati-hati kemungkinan suami poligami. Putri Isnari alias Putri DA baru menikah dengan anak seorang pengusaha batubara bernama Abdul Aziz. Namun, pernikahan jebolan dangdut Akademi 4 ini sudah diwarnai rumor kurang sedap. Seorang perempuan yang mengenalkan diri sebagai Kak Tirta sebenarnya tidak menyebut nama Putri DA secara blak-blakan. Namun Kak Tirta menyinggung seorang penyanyi dangdut yang baru menikah dengan anak seorang pengusaha batubara. Menurut Kak Tirta, Abdul Aziz yang menikahi Putri DA pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, lalu kemungkinan besar akan berpoligami. Hal itu didasari keturunan lantaran ayah mertua Putri DA disebutkan juga memiliki istri lebih dari satu. Saya melihat suaminya akan punya istri lebih dari satu, jadi penyanyi dangdut ini akan menjadi istri tua, istri pertama, ujar Kak Tirta dalam unggahan akun Instagram @viral_seleb pada Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Ternyata sosok yang memprediksi pernikahan Putri DA dan Abdul Aziz adalah Tirta Siregar. Sebelumnya Tirta juga pernah membicarakan pernikahan Bunga Citra Lestari Tiko Aryawardana dan Rizky Bilar Lesti Kejora. Karena suaminya ini memiliki keturunan untuk memiliki istri lebih dari satu, itu dari atasnya, dari leluhurnya, enggak hanya dari bapaknya, dari atasnya juga itu leluhurnya memiliki istri lebih dari satu, ucap Tirta Siregar. Abdul Aziz diprediksi akan berpoligami saat Putri DA telah dikaruniai seorang anak, dan dirasa akan adil secara materi maupun kasih sayang seperti sang ayah. Meski awalnya tak terima, Putri DA disebut akhirnya akan rela dimadu. Kalau saya melihat, walaupun penyanyi dangdut ini awalnya kecewa, marah, dan sebagainya, tapi akhirnya dia akan luluh juga dan nerima jadi istri pertama, imbu Tirta Siregar. Suaminya ini akan bersikap sama seperti bapaknya, yaitu adil kepada istri-istrinya. Tidak hanya adil secara materi ya, tapi secara kasih sayang, cintanya itu adil. Jadi jika terjadi seperti ini, bertahanlah, katanya menambahkan. Putri DA juga diminta berhati-hati dengan tidak mengenalkan temannya ke sang suami. Sebab menurut Tirta Siregar, istri Abdul Aziz selanjutnya juga berasal dari dunia hiburan tanah air. Hati-hati banget untuk penyanyi dangdut ini mengenalkan teman yang satu profesi dengan suami, jangan dianggap itu enteng, dekat-dekat, akrab dengan suaminya, itu jangan, ujar Tirta Siregar. Karena saya lihat nanti istrinya lagi yang lain itu ada satu profesi dengan si penyanyi dangdut ini atau sama-sama orang entertainment, public figure, tutur perempuan yang seorang produser tersebut. Putri DA rupanya ikut menanggapi konten Tirta Siregar di TikTok. Hanya saja Putri malah mengaku komentarnya dihapus oleh Tirta. Kok dihapus sih mbak komenan saya? Tanya Putri DA lewat akun TikTok @putrisnari00 miliknya. Hayo lo dikomen sama putrinya langsung. Semoga langgeng sampai akhir hayat ya cantik putri, timpal akun @nadirataf. Kabar yang kedua, lirikan mata Abdul Aziz ke Lady Rara tuai sorotan, Putri Isnari diminta untuk berhati-hati. Pesta pernikahan Putri Isnari dengan Abdul Aziz pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, bertabur bintang. Beberapa rekan artis yang hadir diantaranya adalah Melly Lee dan Lady Rara. Dari unggahan yang beredar, Lady Rara terlihat girang memberikan ucapan kepada Putri Isnari yang telah melepas masa lajangnya. Happy wedding, ucap Lady Rara alias Rara Lida seraya berteriak-teriak. Sementara itu, Putri Isnari tampaknya tergelitik untuk membalas antusiasme Rara Lida dengan cara mengumbar keromantisan. Dalam video tersebut, Abdul Aziz sempat kebingungan dengan kode Putri Isnari sehingga mencuri-curi pandang. Rara, Rara bisa gini enggak? Ujar Putri Isnari. Kendati demikian, Abdul Aziz akhirnya menangkap kode Putri Isnari. Dia pun spontan mengecup pipi istrinya. Lagi, dong, bibirnya, dong, cium bibir, sambung Rara Lida. Cuplikan unggahan video interaksi Lady Rara dengan pengantin baru tersebut viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 4,4 juta jumlah tayangan.
Duo rusuh ketemu Yagini, tulis akun TikTok @arshi06, dilansir pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak salah fokus dengan lirikan mata Abdul Aziz kepada Lady Rara. "Kok matanya suami Putri Isnari lirikannya meresahkan," tulis seorang netizen. "Aziz Said, cakep-cakep emang teman bini gue," ucap netizen lain. Sementara itu, sebagian netizen lainnya mewanti anti Putri Isnari jika dimadu Abdul Aziz mengingat latar belakang Haji Alwi Ruslan yang berpoligami. "Bisa-bisa nih Rara dijadiin istri kedua," sambung netizen lain. "Hati-hati Aziz seperti bapaknya, pandangan matanya lain," ujar netizen yang lainnya. Kabar yang ketiga, Putri Isnari alias Putri Da diketahui sudah menikah dengan anak bos Batubara, Abdul Aziz. Rumah tangga mereka pun kini sukses mencuri perhatian publik. Terpantau dari video yang beredar di sosial media, hari pertama pernikahan mereka diwarnai dengan momen Putri Da terkunci dari luar kamar oleh sang suami, Abdul Aziz. Drama pengantin baru, hari pertama Putri sampai gak bisa masuk kamar karena dikunci suaminya, bunyi keterangan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Di sana, Putri Da terlihat mengutarakan ekspresi kekesalannya dengan sikap teledor sang suami. "Lupa dia kalau punya istri, iya, kebiasaan jomblo begitu dia, masa aku dikunciin itu pintu," ujar Putri Da kesal. Melihat sang istri menggerutu, Abdul Aziz hanya tertawa. Diduga ia masih belum terbiasa hidup sebagai suami dan lupa meninggalkan kunci untuk putri yang kini satu kamar dengannya. Dia bilang, "Astaga, aku sudah di jeti, kukira kamu sama Kania," lanjut Putri Da. Momen seru pasangan suami istri baru ini sukses mencuri perhatian netizen di TikTok. "Salok sama yang dibilang Manda, basah rambutnya dua-duanya," tulis akun TikTok @zetri_zainal. Dikutip pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Melihat momen tersebut, sejumlah netizen lantas menuliskan beragam komentar. Mereka heran dengan Abdul Aziz yang lupa meninggalkan kunci untuk sang istri. "Masih polos, putri dikunci ya biar ada momen," komentar salah seorang netizen. "Sabar Put," sahut netizen lain, "Aziz kok bisa lupa," ujar salah satu netizen. "Ya Allah, ngakak lucu suami istri ini, fresh banget," komentar netizen lain. Kabar yang keempat, seberapa kaya Haji Alwi Ruslan, mertua Putri Isnari lempar duit ke tiap tamu pernikahan. Pernikahan Putri Isnari dan Abdul Aziz begitu menyita atensi publik. Bagaimana tidak, pernikahan pedangdut yang dikenal juga sebagai Putri Da itu diselenggarakan dengan sangat mewah.